Ya lho, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita grup Prabu Motor Ponorogo. Ini kita ada di kerajaan mobil Prabu Motor yang di Madiun lho. Ini kita mau review satu unit New Suzuki R3. Ini tahunnya 2018, pemakaian 19 ya. Ini kita obrolan, insya Allah cukup murah lho. Di bawah 150 juta ya. Ini 148 juta. Kisaran 140 juta Anda dapat Suzuki R3 ya, tahun 2018 19 pemakaian. Jadi ini udah new ya. Modelnya udah baru. Kurang lebih interior seperti ini lur ya. Joknya ini orient tanpa cover ya. Plafonnya juga masih utuh. Nah, untuk setirnya kurang lebih seperti ini. Ini harganya cukup, insyaallah cukup murah ya. Tahunnya 2018 ya. Dapat New Suzuki R3. Nah ini beda ya, 2018 ke bawah dengan 18 ke atas modelnya sudah lumayan beda ya. Untuk bagian mesin kurang lebih seperti ini lor ya. Deck lamp aman, tidak ada rembes, mesinnya aman kering ya. Bullhead ini utuh ya, titik-titik pabriknya juga masih ada, kurang lebih seperti itu. Bagian fender juga aman utuh lor. Nah itu. Terus bagian sealer cup ini masih orian ya. Sealer cupnya ori, belum ada bekas bongkaran. Itu juga bagian ini apa, baut-baut cupnya ya. Kurang lebih seperti ini lor. Ini harganya cukup murah. Di tahun 2018 pemakaian 19. Ini harganya 140 jutaan koma ya. Nah, ini. Bannya tebel semua ya. Ban tebel. Kurang lebih seperti ini. Bannya masih tebel-tebel. Mobil rapi, aman ya. Nah, silakan nanti yang berminat Suzuki R3, ini tipe GL ya. Tipe GL. Harganya enggak sampai 150 juta ya. Nah, ini silakan nanti yang berminat Suzuki R3 harga 140 jutaan koma, tahunnya 2018, pemakaian 19 ya. Terus fog lamp pakai billet ya, kiri kanan. Fog lamp pakai billet kiri kanan ya. Terus lampu itu juga billet Proji. Nah, ini juga Proji ya. Nah, silakan nanti yang berminat Suzuki R3-nya. Nah, ini. Mungkin yang mau buat bahan modif juga silakan ya. Ini di kita sebenarnya R3 ada banyak lur, cuman di bagian distriknya yang sebelahnya Terios itu ya. Yang sebelah situ jenengan banyak pilihan, oke. Ya lur, untuk sementara cukup sekian dulu lur. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini biar jenengan enggak ketinggalan foto terbaru dari kru Prabu Motor Ponorogo. Dan terima kasih, saya next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada lagi pickup Mega Cherry ya. Pickup Mega Cherry platnya sudah lokal AD, daripada jalan beli baru. Ini kilometer masih jalan sekitar 20 ribuan. Ini harganya kita jual cukup 97 juta saja. Nanti yang minat silakan. Pickup Mega Cherry. Nah, yang terbaru ya. Ada juga nih HRV, platnya sudah lokal. L Surabaya. Ini tahunnya 2015-an, ini harganya kurang lebih sekitar hampir 200-an naik turunnya itu. Hampir 200-an, warnanya silver. Terus belakangnya lagi itu juga ada lagi Avanza Barong 2015-an kayak gini ya. Avanza Barong di kita stoknya melimpah dan banyak, karena banyak sekali mobil-mobilnya baru datang. Silakan. Di Prabu Motor pilihannya banyak dan lengkap. Nanti yang mau kredit juga silakan. Kredit seluruh Indonesia. Jangan lupa nanti tanggal 1 Prabu Motor cuma buka setengah hari ya. Tanggal 1 2024. Pas tahun baru nanti kita buka cuma setengah hari aja. Monggo nanti kalau mau datang ya silahkan, kalau ada waktu longgar. Nah, ini kita ada lagi Fortuner ya. Fortuner platnya sudah lokal AE. Ini tahunnya 2012-an, warna putih. Ini Fortuner kayak gini itu jarang ada ya. Ini harganya kita jual murah, cuma 227 juta aja. Nanti yang minat silahkan. Fortuner platnya sudah lokal AE, warna putih. Nah, ini mobilnya. Nah, ini baru masuk, cuma saya dikunciin yang otomatik ya, yang otomatik. Terusnya juga ada lagi Swift, baru masuk kemarin. Swift Sigra, ada juga Luxio. Nah, ini kalau mau DP-DP 3 sampai 10 nanti bisa ya. Bisa kita bantu nanti, dan untuk kredit pun seluruh Indonesia. Ini juga ada lagi R3 Sporty 2020, harganya ini sekitar 179.500.000 yang minat silakan. Nah, ini banyak sekali mobil-mobilnya baru datang. Terus itu juga ada Innova 2.0 ya, tipenya V.
2000-nya 12-an. 12 atau berapa ya ini? Oh, ini udah double airbag ini, matic udah barong. Kalau enggak 14 15 nanti yang minat silakan. Ini juga ada lagi pickup L300 ya. Kemarin yang cari pickup L300, platnya sudah lokal lagi. Ini tahunnya 2017-an, harganya cuma 133 juta saja, nanti yang minat silakan. L300 pickup. Ada juga ini Honda Jazz warna merah, ini baru masuk kemarin juga. Nanti yang minat silakan. Datsun Go mobil-mobil city car di sini stoknya melimpah. Kalau mau kredit juga silakan. Angsurannya pun ringan, DP-nya juga ringan. Kredit pun seluruh Indonesia. Ada lagi Avanza Veloz. Ya, Avanza Veloz ini baru datang. Nah, ini jarang ada ya. Ini harganya 200-an, lebihnya tidak banyak. Silakan nanti kalau minat. Avanza Veloz warna putih. Ada juga ini Innova Reborn tahunnya 2017-an ya. Ini juga ready diesel. Stoknya mobil-mobil jenisnya Avanza ya. Avanza nanti tinggal pilih aja, mumpung stoknya lagi banyak. Ini ada Avanza Manta Tupo ya, tahunnya 2019-an, harganya cuma 160 jutaan saja. Ini tipenya tipe G, nanti yang minat silakan. Banyak sekali ya. Ada juga yang tahun 2020 nih, harganya cuma 144 juta. Nah, mumpung stok-stok jenis-jenis Avanza lagi meludak dan melimpah, karena mobil-mobil pasaran itu sangat paling banyak diminati. Nah, ini juga ada Xenia 2017-an. Ini harganya paling sekitar 120-130 ya, itu arah-arah. Kurang lebihnya itu, nanti kalau minat silakan. Di sini stoknya. Terus untuk mobil-mobil city car untuk kaula muda, nah, segerombolnya di sini udah disendirikan. Ada lagi Grand Max Green Van ya, tahunnya 2016-an. Ini harganya cuma 60-70 saja, nanti yang minat silakan. Grand Max Green Van, kemarin yang cari Grand Max Green Van. Ini mumpung kita juga ready. Nah, ini juga ada HRV juga 2016-an, silakan nanti kalau minat. Terus Yaris, mobil-mobil city car kita juga banyak. Tinggal beli aja. Ini ada lagi R3 Dresa ya. R3 Dresa ini tahunnya 2016-an. Ini mobil baru masuk, kalau kondisi bagus, ini kita jual cuma 139.500 aja, nanti yang minat silakan. R3 Dresa 2016-an, velgnya racing. Nah, mobilnya bagus ya. Mobilnya bagus, warnanya ungu ini. Ini warna ungu, transmisinya juga manual. Nah, kalau R3 Dresa ini fiturnya udah beda. Sangat bagus sekali. Nah, seperti ini. Nanti yang minat silakan R3 Dresanya. Ini di sini stok-stok mobil-mobil yang harga-harga. Nah, ini juga ada lagi Kijang. Nah, Kijang ini baru datang ya. Ini baru datang, belum tahu. Ini harganya cuma harga kisaran cuma 60 jutaan aja, nanti yang minat silakan. Platnya S lokal. Nanti untuk lebih detailnya bisa langsung jenengan tanyakan sama marketing. Ini mobil baru datang, velgnya racing itu ya. Itu. Interiornya sangat bagus. Nah, seperti ini. Bisa jenengan cek manual transmisi. Yang minat silakan. Kijangnya 60 jutaan. Ki APV tahunnya ini 2005 ya. Ini harganya kita jual cukup 66 juta saja, nanti yang minat silakan APV-nya. Kalau yang sebelahnya lagi ini APV 2010. Ini harganya 69 juta. Nanti yang minat silakan. Walaupun tahunnya ya selisih jauh ya, cuma harganya hampir-hampir sama. Silakan nanti kalau minat. APV kita ready banyak stok-stoknya di sini. Untuk jenisnya APV. Ini kita ada lagi Honda Mobilio, tipenya tipe E ya, tahunnya 2015-an. Ini platnya sudah lokal lagi. Warna putih favorit. Ini harganya kita jual cukup 119 juta saja, nanti yang minat silakan. Mobilio tipe E, transmisinya manual. Nah, seperti ini ya untuk mobilnya. Harganya cuma 119 juta saja yang tipe E. Ada juga ini Nissan Mark. Ini baru masuk juga ya. Baru masuk juga ini yang matic. Jarang ada kalau yang matic, biasanya kebanyakan manual. Ini platnya H. Iki tahunnya piro loh, Mas? 2012-13-an ya. 12 itu. Platnya H. Silakan nanti kalau minat matic. Arah-arah paling sekitar 70-an 80-an kalau matic seperti ini. Kalau yang manual ada juga yang 60-an. Ini ada Civic hatchback ya. Civic hatchback, kita tengok ini. Masih UT-nya Civic Turbo ya. Ini Mbak UT-nya Civic Turbo ya ini. Platnya AE. Ini tahunnya berapa, Pak De? 81. Ya 81 ya. 80 tahunnya. Harganya ini kita jual 11 juta saja. 11 juta. Udah dapat. Nah, ini ada Bapak dari Merauke, Pak ya.
Nah, dari Miracle jauh-jauh sampai mau ke sini sudah. Oh, langsung ke sini? Nginap di Bromo situ. Oh, dari Merauke langsung ke Prabu sini ya? Nginap di hotel. Hah? Apa? Langsung ke Prabu. Siap, terima kasih Merauke. Ini test drive dulu, Pak ya. Ya. Kok beda Bapak yang nyetir? Kok nanti saya merasakan. Oh, siap, terima kasih. Ini ada Mitsubishi Grandis, harganya cukup di angka 52 juta tahunnya 2004-an ya. Ada stream harga cuma 50-an stream ini ya. Kita tengok dari agak jauh. Ini harganya 57 juta stream tahunnya 2003 naik turun. Ini ada lagi CRV tahunnya ini 2005-an kurang lebih. Paknya lokal 45 Pak di tahunnya. 2005 ya ini. Harganya 77 juta paknya lokal L Surabaya. CRV yang Gen 2 dan yang new ya. Yang minat silahkan. Nah, lampunya udah putih kita tengok itu ya. Lampunya udah yang model new. Untuk transmisinya kita tengok dulu. Transmisi David baru datang ya, 2000-nya 10. Kalau dilihat dari platnya 2013 karena plat enggak bisa untuk acuan. 2010 harganya ini cukup 119 juta ya. Minat silakan monggo Fritnya. Ini baru aja datang. Matic ya tentunya kalau Frit. Ini Kaya, ini dijual sama Pak De Basir 108 2017-18. Kurang lebih itu tahunnya. Harga Kaya kurang lebih itu ya. Harga 90 juga ada. Tapi biasanya obralan ya harga-harga segitu ya. Ada lagi Avanza platnya N 2019. Kita tengok platnya ya itu ya. N Malang lokal, tipenya G. Kita tengok transmisinya manual. Nah ini harganya kita jual ini di angka 169 juta tipe G ya. Yang minat silakan platnya juga lokal. Avanza mata tumpuk. Ini masih mau dipoles. Ini kita ada lagi Fortuner tahunnya 2011 ya. Platnya lokal Surabaya. Ini harganya kita jual cukup 179 juta saja nanti yang minat silakan. Ini tahunnya 2011, peleknya udah racing. Seperti itu ya peleknya. Ini cuma luarnya aja yang kotor. Nanti kalau pengen bersih kita bersihkan. Karena mobil ini baru datang. Nah, seperti ini ya, automatic transmisi. Nah, ini bahan bakarnya diesel, bukan yang bensin. Harganya juga murah 2011. Kalau opsinya lagi 2012 itu juga ada platnya sudah lokal AE. Ya, alhamdulillah kita banyak kedatangan mobil-mobil diesel ya. Silahkan. Ini ada Kijang diesel, ada Panther New Hybrid. Kalau Panther semua diesel ya, itu ada Panther Hi Sporty. Kita review dari sini dulu. Ini ada kita ada Kijang kapsul diesel. Platnya S lokal ya. Ini tahunnya kemarin naik turun 98-99 itulah. Nah, baru masuk soalnya. Ini manual transmisi tentunya, joknya juga masih ori, gedekan juga masih utuh. Mobilnya insya Allah terawat. Peleknya udah dibuat pelek ganteng ya, pelek racing. Ini peleknya aja mahal. Bannya juga masih tebal-tebal. Kita tengok dari belakang. Ini harganya kita jual cukup di angka 68 juta. Ya minat monggo. Nah, ini ada Hi Sporty ya. Hi Sporty untuk tahunnya ini 97. Kita tengok ini kakek buyutnya Panther Touring ya. Ini Touring awal ya ini. Ini Hi Sporty tahun 97-98, manual tentunya, bahan bakarnya diesel. Harganya kita jual cukup di angka 52 juta. Yang minat monggo silakan. Ini ada lagi Hi Sport, bukan Hi Sport nih. New Hybrid tahunnya 98, platnya lokal AE. Ini baru masuk kemarin juga harganya ini naik turun 60-an ya. New Hybrid. Nah, New Hybrid itu generasinya LS ya, Panther LS. Nah, ini masih satu spesies dengan Panther LS. Kita tengok itu ya, interiornya bilang ganteng gagah. Lagi Karimun Estilo kondisi ini bagus ya. Kita tengok yang new, yang facelift, harganya masih 60-an kalau yang ini. Kita tengok grillnya udah facelift ya. Nah, ini ada lagi Mirek ini cuma 73. Ini lagi stream ini 70-an ya. Stream ini 70-an tahunnya juga muda soalnya. Ya harga 50-an tadi udah kita sebutkan yang stream
tahun tua, ini tahunnya muda, ini ada Kijang, tahunnya berapa Pak De? 97 platnya G, Krista ya. Krista, mirisnya catnya yang dekat agak kusam, nanti terima cat kinclong juga bisa, bumpernya juga ada beret, nanti terima kinclong juga bisa, lampunya juga agak kusam itu ya, tapi nanti terima beres bisa ya, platnya G, bisa beli apa adanya, bisa beli terima beres, bisa request ya. Nah, minta pembenahan apa-apa seperti itu. Nah ini terlihat seperti ini, AC juga udah double. Krista, bensin Pak Solar Pak De? Bensin ya, harganya ini kita jual di angka 49 juta, dan juga ini Xpander 2019-an juga. Kita ada lagi Xenia tipenya R ya, tahunnya 2012-an. Ini harganya kita jual cukup 96 juta saja, yang minat silakan. Ini mobil juga baru datang ya, tipenya tipe R seperti ini. Ini alhamdulillah sore ini masih lumayan ramai di Kerajaan Mobil Perahu Motor. Masih konsumen yang pada negosiasi di dalam sana. Nah, kita ada lagi Mobilio. Ini tahunnya 2016 kalau tidak 17. 16-an ya ini ya. Warna abu-abu. Ini aslinya sudah digital. Nah, seperti ini, manual. Ini harganya kita jual cukup 129 juta saja. Nanti yang minat silakan. Mobilio di kita stoknya mumpung melimpah. Mobilio sama R3 ya. Mobil yang paling banyak dicari orang. Ini 2016-an juga ada nih, R3 132 juta. 2016-an ya. Ini yang tipe GX manual transmisi. Tipenya GX 2016 harganya 132 juta. R3 sudah new renteng. Terus ini juga Honda Mobilio facelift. Nah, yang ini juga ada RS harganya 136 juta 2015. Ini mumpung stok banyak sekali yang kita obral untuk hari ini. Ini juga ada lagi Mobilio RS 2019-an. 2015 harganya 139 juta. Ini tipenya RS, peleknya udah racing. Nah, seperti ini ya. Silahkan nanti kalau minat Avanza 2013-an ini di kita juga ada. Juga ada lagi Daihatsu Rocky ya, dari Padang Jalan Beli Baru. Ini harganya cuma 179 juta aja. Ini dari Padang Jalan Beli Baru, mobil masih baru datang. Nah, seperti ini. Warna putih. Yang minat silakan. Dan juga ini Honda Jazz harganya 179. Terus CR-V 2014-an ini juga ada ya, hampir 200-an. Ini juga ada R3 2018 harganya 154 juta. Nah, ini masih test drive sama bapak ya. Di sini stok-stok yang baru datang juga banyak. Apalagi untuk persiapan besok hari Minggu. Nah, silakan tinggal pilih aja. Mau cari unit kayak gimana? Langsung komen di kolom komentar aja nanti. Nah, ini juga ada lagi Xenia ya, ini Xenia baru masuk juga, ini tahunnya 2014-an. Ini tipenya tipe E, harganya cuma 108 juta saja, nanti yang minat silakan. Xenia all new. Nah, ini peleknya udah racing ya, seperti ini ya. Peleknya udah racing. Manual transmisi. Nah, yang minat silakan. Xenia. Cuma 108 juta saja, platnya lokal Jawa Tengah. Mohon maaf, ini tadi tahunnya 2018 Livina New yang sudah pakai bodi kit, harganya cuma 119 juta saja, nanti yang minat silakan. 2000-nya 18 bukan 2017. Ada HR-V ya, HR-V tipenya tipe E ini ya, yang sudah pakai tombol. Ini SCVT. Ini harganya cuma 179 juta. Nih. Matic transmisi, sudah pakai start engine itu. Mobilnya seperti ini. HR-V-nya cuma 179 juta. Nanti yang minat silakan. HR-V tahunnya 2015-an. Ini mobil juga mewah. Dan juga ini double cabin Navara-nya. Ini harganya 160-an, 170-an ya untuk harganya. 2000-nya 12-an. Terus sebelahnya lagi juga ada Pajero sama Xpander. Ini mobil baru masuk semua di sini. Nah, silahkan nanti tinggal pilih. Juga ada lagi Innova Solar ya. Ini Innova Solar baru masuk juga nih. Ini harganya masih 200-an sekian ya. Nanti yang minat silahkan. Untuk pastinya langsung tanyakan saja sama marketing. Nah, ini Innova Diesel. Automatic transmisi warnanya abu-abu. Dan juga ini Avanza 2000-nya 23 daripada jalan beli baru. Nah, ini baru masuk, ini sekitar 200-an juga. Kita ada lagi Pajero tahunnya 2018, harganya kita jual cukup 399 juta saja. Yang minat silakan Pajero Sport Dakar 2018. Dan juga ini Terios baru datang ya. Xpander kayak gini kita juga banyak sekali. Nanti silakan tinggal beli aja. Nah, mobil-mobil di tengah lapangan ini, karena banyak sekali mobil-mobilnya baru datang untuk hari ini buat persiapan besok hari Minggu. Nah, ini kita ada lagi double cabin Ford Ranger ya, 4x4 ini harganya kita jual cukup
180 jutaan saja nanti yang minat silahkan. Ford Ranger-nya. Ini mobil juga baru masuk, baru datang. Yang pengen cari mobil double cabin 4x4 ini kita ada. Nah, silahkan nanti kalau minat. Harganya 180 jutaan. Ini tahunnya 2012-an ya kalau tidak salah. Platnya sudah lokal lagi. Nah, ini juga ada lagi CRV ya. Ini CRV platnya L lokal Surabaya. Ini tahunnya 2000 berapa ya ini ya. Ini baru masuk juga. Velgnya racing itu. Velgnya racing. Cuma saya dikunci. Harganya 94 juta saja nanti yang minat silakan. Platnya L lokal. Nanti yang minat silakan ya. Ada Alphard ya yang baru datang, GATPM, tahunnya 2018 pemakaian. Nah, kita tengok kilometernya ini sekitar 70 ribuan, ban-bannya juga masih tebal. Insya Allah mobilnya terawat, tinggal poles dan siap pakai. Nah, ini dipoles sudah sangat kinclong lagi ya. Nah, interior kurang lebih seperti ini. Dari depannya kurang lebih seperti ini. Ini harganya jauh di bawah harga pasar, bisa dicek. Ini kita jual di angka 775 juta. Yang minat silahkan monggo. Alphard-nya. Ini baru saja datang. Yang minat silahkan. Ada Innova tipe V ya, 2005. Kita tengok transmisinya manual tipe V. Kalau tipe V mohon maaf masih 104 ya harganya. Lampunya kusam, nanti terima kinclong, terima kayak baru lampunya. Platnya AG lokal ya, minat silakan. Belum dipoles ya. Ini ada lagi HR-V 2015-16. Ini matic transmisi tipe E. Ya, harga 178 juga ada HR-V kita warnanya hitam tipe E. Kalau yang ini mohon maaf harganya masih 196 juta. Nah, ini hasil TT soalnya. Ada yang harga 178 juga tipe E-matic. Jadi tergantung kita dapatnya ya. Tidak bisa semua disamaratakan. Jadi di Prabu seperti itu harganya berbeda-beda. Ini ada Pak Didel, mesti Pak Didel nih kok. Seragen berapa kali ke Prabu? Ketujuh kali. Berdua tok ya tadi ya. Iya. Siap. Sekeluarga. Oh, siap. Terima kasih. Seragen mana, Pak? Seragen kota. Siap, terima kasih Rawe. Enggak gaya kayak Mas ya. Seninya maju, Pak. Seninya. Ini juga baru masuk, Paknya B. Pak, bentar Pak, Pak. TV interior, Pak, ada TV-nya. Manual, joknya juga masih tebel. Ini harganya cukup kita jual di angka 70-an ini ya. Xenia 10, 70-an saja. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ya, ini setelah kita review. Nah, ini ada mobil tahunnya muda, Lur, baru dipakai sekitar 3 tahunan ya. Honda BRV tahun 2019, pemakaian di 2020. Platnya F Bogor warna hitam metalik. Langsung kita obral, harganya 168 juta 2019. Ini Honda BRV ya. BRV. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Untuk di 2019 BRV tampil beda, Lur. Ya. Depannya hampir mirip CRV Prestige ya. Ini BRV 2019. Kalau dia 2022, dia modelnya udah kayak compact gitu apa? Yang kotak-kotak itu ya. Kurang lebih seperti ini. Joknya pakai cover, transmisi manual, head unit double din TV ya. Nah, silakan nanti yang berminat Honda BRV tahun 2019 ya. Nah, ini. Terus velgnya udah dual tone, tapi palangnya bagus, Lur ya. Modelis. Nah, ini. Palangnya bagus. Terus ya kurang lebih seperti ini Honda BRV tahun 2019. Ini udah mengalami perubahan di tahun 2019 ya, dibandingkan 2018 ya. Velg ya, dual tone. Kurang lebih seperti ini bagian interior ya. Nah, silakan nanti yang berminat Honda BRV tahun 2019. Mirror ini pakai retract, mirror juga. Ya, kurang lebih fiturnya seperti ini, Lur ya. Nah, silakan nanti yang berminat Honda BRV tahun 2019-nya, transmisi manual ya. Ban-bannya masih tebel semua, Lur ya. Ini. Tebel. Depan juga tebel. Ya, nanti masih cuci poles ready bawa pulang masih. Tahunnya muda. Nah, silakan nanti yang berminat ya. Kita juga ada yang 2018 ya. Ini juga kisarannya sama 160 jutaan.
Cuman kalau di tahun 2018 velgnya masih model yang lama ya, kurang lebih seperti ini. Terus untuk body konturnya kurang lebih seperti ini ya. Itu contoh. Ini yang Prestige juga banyak. Di sini BRV kita ready banyak loh ya. Ini yang tahun 2019 ya. Harganya enggak jauh beda dengan yang model 2018 ya. Karena ini kita obral, enggak setiap hari kita dapat seperti ini ya. BRV lampu bawaannya ini bilet ya. Terus ornamen kurang lebih seperti ini. Nanti untuk marketing bisa kontak nomornya Mas Didi ataupun Mas Bagus ya, untuk bagian distrik ini ya. Oke lor, untuk sementara cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini biar jenah tidak ketinggalan info terbaru dari Kru Prabu Motor Ponorogo. Dan yang pasti kita akan berusaha semaksimal untuk nyebarkan mobil yang murah, bagus dan berkualitas ya. Oke lor, cukup sekian dan terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.